Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita iPad Official. Kali ini kita bikin tutorial cara mengatasi masalah terjadi kesalahan ketika mengirim tugas ke Google Classroom ya. Kita tidak bisa mengirim tugas ke Classroom terjadi kesalahan, coba lagi. Oke, karena tidak bisa lewat file, kita bisa lewat Google Drive. Link di situ banyak pilihan ya di Google Classroom-nya ya. Di sini contohnya, di sini bisa lihat drive, link, file, ambil foto dan rekam video ya. Kita kalau tidak bisa mengirim lewat file, langsung saja kita ke drive ya. Caranya kita cari dulu aplikasi Google Drive. Ya. Ke Google Drive, kita cari Google Drive. Kita buka Google Drive. Kita di sini tambahkan ya. Ada ikon tambahkan ini. Kita upload dulu di sini. Kita tambahkan. Nah, pilihannya ini banyak ya. Oke, sekarang kita cari yang mau kita upload. Contoh ya. Contoh. Oke, otomatis dia sedang mengupload ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dia mengupload ya. Uploadnya udah selesai. Ini ya, contohnya ya. Oke, sekarang sudah ya. Kita kembali lagi ke Classroom ya. Kembali ke Classroom. Oke, sekarang kita tambahkan ya drive saya. Ini tugas kita tadi ya. Kita pilih. Kita tunggu prosesnya. Kita serahkan. Oke, bisa ya. Oke. Tinggal kita serahkan aja ya. Ini contoh saja, saya batalkan. Oke, di sini banyak pilihan ya. Kita bisa juga link. Untuk link, kita buka juga Google Drive tadi yang sudah kita upload tugas kita ke Google Drive. Kita kembali. Kita masuk lagi ke Google Drive ya. Kita pilih ikon titik tiga ini ya, yang dekat tugasnya. Kita klik. Nah, tunggu, salah klik. Kita ketik. Nah, klik. Di sini ada salin link. Di sini aktifkan ya berbaginya agar gurunya bisa membuka foto atau video yang kita kirim, yang kita serahkan. Kita aktifkan ya. Contoh. Nah. Oke, sudah diaktifkan ya. Kita klik lagi. Ini berbagi link aktif. Kita salin link. Setelah itu kita kembali lagi ke Classroom. Kita kembali ke Classroom. Kita tambahkan lampiran. Kita di sini kita tambahkan link, paste link di sini, tambahkan. Tunggu sebentar ya. Oke, udah bisa ya. Itu ada ya linknya. Coba kita serahkan. Oke, pesan telah dikirim. Oke, coba kita buka dulu ya. Oke, udah ya, bisa ya. Oke. Batalkan, ini contoh saja. Banyak cara ya di sini ya untuk mengirim tugas. Bisa lewat Google Drive, link, file. Kalau filenya nggak bisa, kita bisa lewat link. Kalau bisa nggak bisa lewat link, bisa Google Drive. Tadi caranya sudah ya. Di sini banyak ya, rekam video, ambil video juga bisa. Tinggal kita, kalau tidak bisa lihat file,
Berarti kita ke Google Drive ya. Diusahakan aktif di sini ya, nyala di link berbaginya ya. Berbagi link aktif. Kalau tidak aktif, tidak otomatis tidak akan bisa dibuka ya. Video ataupun gambar yang kita serahkan kepada gurunya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau tidak bisa, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4 ada di situ ya. Banyak cara di sini ya. Kalau tidak bisa, your drive, link, file, ambil foto, rekam. Di situ banyak. Tidak mungkin tidak bisa semuanya ya. Pastikan ya akunnya, ini akun kita di sini. Pastikan ini akun kita. Kalau bukan akun kita tidak bisa mengirim ya. Otomatis tidak bisa mengirim. Kita perhatikan ini memang akun kita. Oke. Kalau tidak bisa semua, silahkan komen ya. Agar kita bisa menyelesaikannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.